lihat hasil restorasi dari Suzuki A100. Dari Suzuki A100 Jabodetabek, boleh dibilang kinclong banget, hampir mendekati bagaimana kondisi Suzuki A100 keluar pada saat keluar dari dealernya dulu. Tetap ya, kita bisa lihat, kita akan cek detail-detailnya sebagai berikut ya. Yes, sobat sekalian, ini adalah Suzuki A100 ya, tahun 1973 yang saya temukan di ajang Suzuki Bike Meet nasional kemarin ya, terakhir. Motor ini sejatinya dipakai jadiin kayak misalkan perlombaan custom ya. Nah, cuman apa namanya, temanya adalah restorasi. Saya bilang restorasinya lumayan keren dan lumayan amazing gitu ya, karena boleh dilihat kok pengerjaan tuh rapi, terus habis itu pengerjaannya tuh benar-benar apa namanya, penggunaan warna-warnanya itu memang disesuaikan dengan seperti apa Suzuki A100 dihadirkan pada saat dia dihadirkan di, dari dealer gitu ya, pada saat beli dulu. Suzuki A100 pada dasarnya mulai dijual oleh Suzuki Indonesia itu mulai 1973 tuh ya, kalau nggak salah, sampai kalau nggak salah 1999 waktu itu. Waktu itu tahun 1999 tuh harga terakhirnya tuh sekitar hampir 9 juta ya, 8, berapa gitu ya. Balik lagi ke pengerjaan restorasinya, boleh dibilang kinclong. Beberapa pengerjaan repainting itu dibuat sangat halus. Lalu beberapa part-part seperti motor zaman dulu ya, kayak misalkan part-part chrome ya, beberapa detailnya itu di chrome, kayak misalkan di side, di daerah apa namanya, fuel tank sebelah samping. Terus lalu kita bisa lihat tadi di spatbor, terus di beberapa, di kayak tutup filter udara, semuanya di chrome dengan bagus gitu ya, termasuk di crankcase. Suzuki A100 ini merupakan, seperti saya bilang tadi ya, merupakan motor sport pertama yang dijual oleh Suzuki Indonesia di Indonesia, terutama ya tahun 1973, yang sebenarnya di Jepang itu tahun 1966 udah ada motor ini. 93 cc ya, satu silinder, dua tak, bobotnya tuh ini banget, cukup ringan ya, 83-an kilogram ya. Pada saat pertama kali dirilis, itu power yang dihasilkan oleh Suzuki A100 itu bisa sampai 9,3 horsepower di putaran mesin 7500 RPM sob. Bisa dibawa geber, kebut-kebutan, itu bisa sampai kecepatannya maksimum itu 100 km per jam. Sobat bisa lihat di sini pengerjaannya, semua restorasi boleh dibilang amazed lah saya lah, karena memang rapi, kinclong, tapi nggak diklinclong-klinclongin gitu ya. Beberapa kayak misalkan tromol yang nggak harus kinclong, tapi dia dicat dengan warna misalkan ini abu-abu gitu ya, silver. Terus habis itu crankcase-nya juga silver. Nah, Suzuki A100 ini pada saat itu tuh dua tak ya, cuman dibilang boleh dibilang tuh keren banget, karena teknologi dia sudah menggunakan rotary valve waktu itu tahun 1973. Jadi inputnya itu nggak di kepala silinder, namun di bagian crankcase, dimana buka tutupnya itu merupakan sejalan dengan perputaran dari poros engkol yaitu, atau crankshaft-nya gitu loh. Keren banget, ada kiri dan kanan. Kalau yang kanannya itu menggunakan warna asli, sobat bisa bandingkan tadi ya, warnanya itu mendekati mirip ya, sedangkan yang di kiri adalah restorasi dengan model repainting. Motor ini nyala apa kagak sih? Nah, ini lagi pada dicoba ini, kita bisa denger nanti seperti apa nyalanya gitu ya. Wah, nggak bisa di saat pertama karena nyangkut. Kita akan lihat apakah di, wah nggak bisa di pertama, kedua sob. Sobat bisa dengerin tadi ya, suara khas banget, dua tak, motor tahun 73, dua tak, smoking gitu ya. Jadi keluar dari mufflernya itu keluar asap karena dua tak, karena pembakarannya itu mencangkup juga pembakaran dari oli, karena ada oli sampingnya yang disupply menggunakan sistem tadi ya, rotary valve. Keren banget bisa ngeliat motor ini nyala gitu ya. Restorasinya boleh dibilang berhasil banget.
udah bentukannya tuh udah mirip banget seperti yang aslinya dulu. Dan juga motor ini fungsional, bisa dinyalain dan bisa semuanya nyala, lampu-lampunya juga nyala. Saya lihat, saya nggak lihat apakah speedometernya jalan apa enggak, cuman boleh bilang ini keren banget. Ini saya cobain blayer-blayer dikit. Wow, asapnya keluar sob dari belakang. Keren banget restorasinya. Jika sobat sekalian ada yang mau ditanyakan di A100 ini atau mau mendiskusikan dengan sesama sesama sobat-sobat sekalian yang nonton vlog ini, silakan tulis di kolom komentar dan juga kolom komentar di tmcblog.com. Jangan lupa subscribe kami di youtube.com/tmcblog dan jangan lupa untuk mendapatkan info terdahulu, terupdate. Silakan follow di Instagram @tmcblog. Salam.